Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Nur Fakria dan rekan saya Chelsea Kristiani dalam acara Salam Pramuka edisi Minggu 6 Maret 2022. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Betul, ini adalah kegiatan donor darah GoSusu atau DDGTS sesi ke-6 yang merupakan rangkaian terakhir dari DDGTS sesi yang pertama sampai dengan yang kelima kemarin, dan ini berarti bulan ke-6. Sebagai kegiatan penutupan, saya melihat ini luar biasa sekali. Dukungan dari sponsor, dukungan dari donatur, kemudian dari sekolah yang menjadi lokasi yaitu Mandua, Kota Bogor. Sangat-sangat luar biasa, dipersiapkan dengan baik, bahkan tadinya kami tidak berekspektasi ruangannya akan sebagus ini karena baru saja direhab ini ruangannya. Ternyata dari pihak Mandua sangat-sangat persiapan sekali untuk menyambut kegiatan ini, dan terutama tadi kedatangan dari Pak Wakil Wali Kota, Pak Dedi Arahim, sangat-sangat mendorong kami lebih termotivasi untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Tadi informasi terakhir kurang lebih 40-an kayaknya ya. Karena memang dari UDD PMI Kota Bogor hanya membawa mungkin sekitar 50 kantong karena hanya ada 4 bed gitu. Jadi biasanya kalau 4 bed itu dibawa kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60 kantong darah. Alhamdulillah tadi informasinya saya terima mungkin sekitar 40 ke atas. Memang fluktuatif ya. Jadi dari yang SMA 7 sampai dengan yang hari ini Mandu 2. Memang yang paling banyak itu sepertinya dari yang sesi ketiga dari SMA Negeri 1. Kemudian juga agak banyak itu di SMK Negeri 1 di sesi keempat. Itu yang saya lihat antusias dari calon pendonornya lumayan banyak, dan banyak yang lolos, kuncinya itu sih sebetulnya. Banyak yang lolos sehingga akhirnya kantong darahnya pun diperoleh cukup banyak. Untuk kegiatan donor darah GoSusu School, karena ini merupakan stimulasi untuk selanjutnya kami mengadakan donor darah di sekolah-sekolah secara spesifik. Kami akan lanjutkan ini tentu saja ke sekolah-sekolah melalui teman-teman yang ada di wilayah kecamatan atau KDDS kita bilangnya. Termasuk juga melanjutkan yang ada di kelurahan dan kecamatan oleh teman-teman KDDS juga. Dan untuk tahun ini kami akan membuat program yang tidak kalah serunya pastinya, yang akan menyasar ke komunitas-komunitas tertentu untuk membuat atau menciptakan kelompok-kelompok donor yang baru. Harapan saya pribadi dan juga teman-teman dari pengurus PDDI Kota Bogor tentunya akan semakin banyak masyarakat yang sadar untuk mendonorkan darah tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus dipaksa, tapi dengan kita berikan stimulasi ini secara berkelanjutan, secara intensif, kami berharap bahwa masyarakat Kota Bogor akan lebih sadar untuk memulai donor darah per 3 bulan. Dan harapan ini tentu akan bisa menunjang kebutuhan darah di Kota Bogor tanpa harus memaksakan masyarakat atau mendorong dan memberikan stimulasi misalnya berupa iming-iming apa, tapi masyarakat dengan sadar akan donor darah tanpa harus diiming-imingi tertentu. Oke, yang pasti rencana diadakannya lomba video pendek dengan tema ciptakan pendonor darah berkelanjutan. Rencana kami media video pendek itu akan kami gunakan sebagai media promosi juga. Akan kami koordinasikan dengan insya Allah nih dengan pemerintahan Kota Bogor, dengan PMI Kota Bogor, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hasil video siswa-siswi tadi yang menjadi juara tentunya untuk bisa kita tampilkan ke masyarakat. Dengan media itu harapannya adik-adik siswa sekolah itu akan tersadarkan bahwa oh ternyata kita bisa nih mendorong masyarakat dengan cara yang cukup modern, yang cukup kekinian gitu, dengan cara yang sangat menarik karena video adik-adik siswa itu saya lihat menarik-menarik banget. Cara-caranya benar-benar di luar perkiraan saya ternyata. Karena kreativitas anak zaman sekarang itu pasti lebih baik. Dan itulah yang kita gunakan untuk mendorong teman-teman, siswa-siswi terutama, untuk mau mendonorkan darah. Walaupun mereka yang membuat video, saya perhatikan, mereka belum waktunya bisa donor darah sebetulnya. Tapi mereka bisa menciptakan sesuatu yang kreatif untuk bisa mempromosikan tentang donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang juga semua. Yang pertama, Dr. Bisu, Ketua PDDI, ada PMI Kota Bogor, dan kemudian Diki Ramadhani, Ketua PDDI Kota Bogor, beserta seluruh negara, kemudian juga ini relawan ya, relawan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDDI khususnya, kemudian juga PMI Kota Bogor beserta seluruh jajaran panitia yang sangat ini peduli ya kepada kemanusiaan, khususnya dalam rangka kita menyiapkan stok darah
ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami juga dengan kegiatan yang dicatat oleh teman-teman di Mahamudia ini bersama dengan BDDI dan juga TNI serta Ruang Kerja TNI Bogor, kita akan terus mengupayakan. Jadi kita apa-apa nanti juga paling baik yang kedua ini video, terima kasih untuk semuanya penyelenggara. Ke depan tentu semakin banyak pendonor-pendonor lagi juga ya, yang nantinya bisa berkontribusi pada meningkatnya jumlah cadangan tersediaan darah di Indonesia. Kemudian dari lain lagi. Saya dengan Rio Abdillah, alhamdulillah hari ini kegiatan donor darah Ghost to School yang diinisiasi oleh Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor telah selesai dengan 6 sesi yang terbagi di 6 kecamatan. Alhamdulillah hari ini di Bogor Timur di Sekolah MAN 2 Kota Bogor penutupan sekaligus pengumuman lomba video. Alhamdulillah juaranya sudah ada dan terima kasih untuk para peserta donor darah dan peserta lomba video yang sudah berpartisipasi dengan kami untuk membantu kami mengajak kesadaran masyarakat untuk ikut serta mendonor dengan sesuai dengan tema kita, ciptakan generasi pendonor berkelanjutan. Kedepannya mudah-mudahan siswa usia dini untuk pendonor darah bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kami yang memang menurut saya kegiatan ini adalah kegiatan yang sederhana penuh makna. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Tantangannya gitu kan, kalau itu semua sama saya di ini semua ya, editing sama pengarahannya juga sama teman-temannya juga ada rintangannya juga sih, emang agak susah gitu, tapi alhamdulillah sih bisa langsung upload gitu ya, biar ya aduh repot banget ya kan, biasanya di belakang layar kan. Emang udah pernah buat video kayak gini atau ini pertama kalinya? Udah pernah mengikuti video lomba hobi hand drone juga kan dari Indonesia. Alhamdulillah juara satu juga favorit dan mengikuti lagi dan juara lagi ya. Iya. Kakak nyangka gak nih bakal dapat juara satu ini? Gak nyangka juga, tadi soalnya udah pasrah juga kan, dipanggilnya itu bukan dari SMK 1 Dasar Zuma dulu kan, dari sekolah lain. Wah ini mah gak juara, tahu-taunya juara. Juara satu lagi? Iya juara satu. Perasaan kakak gimana nih setelah mendapat juara satu? Seneng juga sih, bangga juga bisa juara dan bisa mengharumkan nama sekolah juga. Perjalanannya benar-benar panjang ya, karena dari bulan apa itu? Selain bikin konsep, kita juga harus menyusun naskah kayak gitu-gitunya, terus kayak harus mengedit juga, itu benar-benar panjang banget sih. Kakak tadi donor darah nggak? Saya belum cukup umur, jadi belum boleh. Iya. Tapi dari kemarin emang ngikutin Ghost to School-nya atau baru sekarang? Dari pas di SMK 1. SMK 1. Ini kakak nyangka nggak sih bakal dapat juara 2? Nggak nyangka sih, sebenarnya kaget juga. Di kelompok kakak ada berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang aja? Iya. Wah keren ya dapet juara 2. Iya, alhamdulillah. Perasaan kakak gimana nih setelah dapet juara 2? Kayak perjuangan kita berdua tuh kayak terbayarkan. Iya benar, kayak rasa capeknya kita udah terbayarkan semua. Jadi tuh sebenarnya kita tahu lomba ini tuh sedikit dadakan dan nggak diinfoin juga apa-apanya. Tiba-tiba besoknya suruh ke SMK Negeri 1 aja. Kemudian abis itu belum ada ancang-ancang kayak mau tipe video seperti apa, belum ada seperti apa. Kita kesana, kita ngambil, awalnya kita mengira kalau di situ tuh cuman buat menceritakan kayak Oke, nanti ngambil footage-nya tanggal sekian gitu. Tapi ternyata hari itu juga baliklah kita ke sekolah, ngambil kamera, apa, tripod. Habis itu ngambil footage juga, jadi bingung kayak mau ngambil, ya mulai dari mana, mau footage-nya seperti apa, nggak ada ide tuh. Ya udah deh, ambil aja semua yang bisa diambil, yang kira-kira
mungkin kepake gitu. Habis itu untuk pengeditannya juga, karena mungkin kita nggak ada apa ya, storyboard ya, nggak ada ide juga, jadi kayak ya udah deh gimana, pasrah aja gitu. Iya, abis itu datang sini hari ini itu udah kayak kita jauh-jauh datang untuk kalah guys, gak apa-apa. Jadi kakak gak nyangka ya bakal dapet juara? Iya, sama sekali gak nyangka. Gimana perasaan kakak setelah dapet juara tiga ini? Kaget sih, kayak loh kok bisa gitu. Habis itu kita juga, tapi seneng banget juga sih, jadi kayak wah alhamdulillah gitu, gak sia-sia. Iya, gak sia-sia. PDDI Kota Bogor. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam minggu ini, saya Zulfan Fakria dan rekan saya Chelsea Kristiani. Pamit undur diri. Salam Pramuka.